Halo, balik lagi bareng gue Adnan yang bakal nemenin kamu di Glambreak Desert Online. Dan kali ini kita main yang ketiga ya. Setelah tadi kemarin buat karakter, kemudian gameplay. Kemudian hari kemarin juga gue sempet sampai level 17. Dan kali ini gue lanjutin lagi untuk yang ketiga. Dan kita udah punya rumah kemarin, sempat beli kos-kosan ya, bukan rumah. Jadi kita punya rumah, cuma belum ada isinya. Jadi mungkin kita bakal main lagi. Dan karena masih ada item gratis untuk 7 hari, sebaiknya kita manfaatkan itu dengan baik. Nah, ini di item gratis ada tombak segala macam. Dan langsung aja kita masuk ke game ya. Oh ya, diingetin lagi buat kamu yang mau main bareng, bisa langsung add ID Steam gua di steam.com/id/mmpc/ lagi. Dan buat kamu yang mau tahu ID Steam gua, bisa langsung tanya aja di Twitter gua di @ibrahim_ dan Instagram juga di Ibrahim Adnan. Ya, kalian kita bakal masuk di peta di Western Guard Camp. Yuk. Ya, game ini cukup kompleks. Ada rumah di sini. Kita bisa punya rumah, bisa punya kuda, bisa punya kereta. Tapi kalau kereta kayaknya rental deh. Kalau kuda, kuda itu nyewa, nyewa sama rent, apa? Punya sama rental. Ya, itu ada beberapa panduan juga kalau kita rajin baca, bisa kita baca waktu pertama game loading. Ada penjelasan singkat pastinya. No. Ya. Dapat item lagi. Oh iya, ada panduan grafiknya. Oh, ada petanya sekarang. Alhamdulillah. Kemarin nggak ada petanya ya. Nah, tuh. Udah ada yang punya kereta kuda. Udah ada yang punya kuda. Macem-macem kan. Game ini seru banget. Jadi buat kamu yang mau main, ayo main. Harganya nggak mahal kok. Bentar lagi juga Steam Summer Sale. Ayo beli, 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 beli. Gue kayak salesnya BDO ya. Jadi. Kemarin rame banget di sini, gue bisa ngeklik NPC-nya. Dan questnya juga udah selesai, tapi gue nggak bisa ngeklik karena gue lagi bawa tas berat ini. Gue harus ngasih ke tanda biru itu NPC tadi. Nah, minggir coy. Gear.
Oh, apa nih? Kuda. Kuda ya? Oh. Black horse. Biar umum. Hei, jual woi.
Aduh, ngelepasin tasnya gimana nih? Mm.
Ya, beres juga akhirnya lepas. Ya, langsung lari cepat. Oh, ini tadi. Ya, yeah, follow, 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 follow. Oh, pindah lokasi. Oh, suruh nyewa kontainer. Gokil. Uangnya udah 400 ribu ya. Kayaknya loh. Minggir coy. Oh, buntu. Aku pikir ada jalan pintas. Dan hari ini juga kayaknya bakal gua upload dua video. Jadi sempat yang semalam, terus yang sekarang juga upload lagi. Ya, story. Obvious. Be on your way. Be on your way. Bobby Lauren, you wasted my time the last time. Your payment is overdue. My conscience is clear. Whatever happens to you, just wait and see. When I exact my price, I'll make you rue the day you were born. The Grizz will repay you soon, I told you. Trying to trick me again? Simple. Give me commercial authority, or Pobios will have you. Oh, God. Yeah. Kayaknya ditagih utang deh ini.
Oh, salah belok. Oh, dalam. Ya, navigasinya keluar. Oh, kayaknya di atas deh.
Salah dari tadi ternyata. Harusnya ke atas, gue di bawah. Useless fool. Isabel may have figured things out already. Don't worry. Without any concrete evidence, the blame will be pinned on Bobby Lauren. They'll uncover what we have planned. We'll form an army of soldiers from Medea. Their movements will look like common trade activity. Story again. I fear this will bring the fall of Serendia of a nation. My lord, Serendia is already Calphian's pawn. The Calphian eagle has sunk its talons into the lion's heart. I will be the lion and send the eagle back at last. Lo suruh minjem cincin terus terima quest. Oke. Ini gunung tinggi enggak ya? Kalau tinggi loncatnya kayaknya agak susah. Tapi ya coba aja. Ya walaupun sedikit bingung main game ini, tapi lama-lama ada panduannya, lo bakal terbiasa. Gue juga tadinya bingung. Nah tadi juga pas bawa barang juga bingung, karena barangnya nggak bisa di drop. Nah tapi lama-lama bakal terbiasa. Nah udah nyampe. Oh, ini questnya. Ha!
Mana yang lempar? Oh itu. Malah ngobrol sama goblinnya. See story again. It's an ill omen. Alejandro said I was urgently needed. Alejandro said. Never imagined I'd find. Oh, dia enggak menyangka kalau sihir bisa merubah labu jadi ini. Listen. On this land, monarch of darkness will rise again. That's what it said. It says the sealed master is here. It couldn't be. And yet. Do you know something? No, but I'm sure the chief of Glish, he'll have some insight on this. I'd better go speak with Freya Rao. Atas kayaknya. Kita ambil ini ya. Terlalu banyak darah. Setting dulu biar nggak menemui tas. 7% lagi level 18. Dan kalian kita menuju ke tempat yang bertanda biru di sana. Kita ikutin follow guide-nya aja, kita follow guide-nya. Follow. Ih, kuda siapa ini? Sayangnya nggak bisa diambil. Oh, kita harus ngebunuh itu. Yeah!
na ka. Mendekat lagi. Apa sih ini? Aduh, rusuh. Sudah ke 18. Serangan ke belakang dulu dan bantu. Ratakan pak, ratakan. Kita mah juga tengah. Kita bebaskan babinya. Lumayan ambilin itemnya, duit tuh kan. Eh bukan questnya, bukan lu, sorry ya, jadi gua nggak mau berurusan sama lu. Dapat helm lumayan. Ha!
Oh, belum. Lepasin si tahanannya. Ya, kita lari cepat. Oh, helm. Kita harus membunuh yang tadi. Oh, level 19. Target gue level 18 udah 19 aja sekarang. Kurang ajar. Oh, ternyata diikutin.
Ya kita panggil. Oh, kita bisa manggil bosnya di sini aja. Oh, suruh ke sana, manggil bosnya di tempat itu. Kayaknya dapat scroll deh. Ya nggak sih? Oh ya kan punya scroll. Jadi kita harus suruh ke sana. Kita dapat scroll. Oh, lewat jalan raya aja lah, gak usah ini pusing. Waduh, masuk hujan juga. Ya, kali ini kita bakal manggil si bosnya. Lalala. Hancurin dulu sampai ibunya habis. Halo. Mati. Bosnya mati. Ya, cukup sekian dulu kita untuk siang kali ini. Siang hari ini buat terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih juga buat yang udah subscribe. Buat kamu yang suka video ini bisa klik like and share, dan buat kamu yang ngasih masukan bisa komen di bawah. Saya Adnan pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.